Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Ma yahdihillahu falamudillalah Wa ma yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan berkah inayah rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini semoga kita senantiasa diberi kekuatan diberi semangat untuk tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintahnya menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atas bimbingannya, atas perjuangannya mendakwahkan agama yang mulia ini sampai kepada kita semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat Hidayah mendapat petunjuk yang senantiasa Istiqomah mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Wasallam Semoga kita menjadi umatnya yang setia mencontoh mentoladani sunnah-sunahnya menjadikan beliau sebagai panutan dari segala sisi kehidupannya, dari akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai, yang diakui sebagai umatnya, yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. <tuh> Alhamdulillah insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan <tuh> tentang surat An-Nazi'at. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanazi'ati ghorqo wan nashta, tinsta wassabihati sabha fasabiquati sabqo falmudabbirati amro. Kemarin kita sudah selesai 5 ayat ini dan beberapa ayat selanjutnya dari ayat yang pertama wanazi'ati ghorqo dan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut malaikat yang bolak balik apa namanya dari bumi ke langit nah dengan cepatnya yang mendahului dengan kecepatan yang sangat tinggi fal mudabbirati amra dan malaikat yang mengurusi semua urusan yang ada di dunia. Kemarin insyaallah sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian ayat yang keenam yauma tarjufur rajifah. Hmm. Poin kalau yang lima ayat pertama tadi Allah bersumpah dengan para malaikat dan dengan dijelaskan juga di antara tugas-tugas malaikat tersebut Dengan makhluk Allah yaitu malaikat. Penafsiran yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan lima ayat yang pertama ini dengan para malaikat ini isi sumpahnya uh, secara tersirat di, di, di apa? dari pemahaman ayat-ayat berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasanya benar-benar kami akan membangkitkanmu wahai manusia kelak di hari kiamat benar-benar akan ada hari kiamat itu dan kalian benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili di hari kiamat nah dan penafsiran yang kedua dan ini bisa diterima tapi bukan penafsiran mayoritas dan bukan yang dikuatkan yaitu menegaskan bahwa malaikat-malaikat yang disebutkan dengan tugas-tugasnya ini benar-benar ada benar-benar ada dan itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian di dunia belum bisa melihatnya kelak di akhirat akan bisa melihatnya maka ayat yang keenam Yau jufur Di hari kiamat itu Dan, kema, dan kami benar-benar akan membangkitkan kalian Wahai manusia di hari kiamat Di hari yang saat itu Bumi atau alam semesta ini Dikuncangkan dengan seguncang-guncangnya Ketika bumi dikuncangkan dengan sekeras-kerasnya Berketar tatba'uhar kemudian diikuti dengan goncangan kedua nah penafsiran yang mayoritas tentang dua ayat ini yaumatarujur adalah tiupan sangkakala yang pertama tatba'uhar adalah tiupan sangkakala yang kedua tiupan sangkakala yang pertama semua makhluk akan binasa akan mati Tiupan sangkakala yang kedua, semua yang sudah dimatikan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Yauma tarjufur rojifah. Ketika hari itu dikuncangkan dengan sekuncang-kuncangnya apa namanya? Hari kiamat. Kalau di dalam surat Al-Muzammil ayat 14 Yaumatar juful ardual jibalu Wakanatil wa jibalu kasibam mahila Di hari kiamat Tarjuful ardual jibalu Bumi dan gunung-gunung digoncangkan Dengan sekuat-kuatnya Wakanatil jibalu kasibam mahila Dan gunung-gunung setelah hari kiamat itu dia menjadi seperti seonggok pasir yang ditumpahkan. Kita ngambil air, mengambil pasir, kemudian pasir itu kita tumpahkan. Seperti itulah gunung-gunung hancur lebur ketika tiupan sangkakala yang pertama. Hancur semua dan penghuni alam semesta ini semuanya mati. Kemarin kita sudah bacakan juga surat Az-Zumar ayat 68. Wa suri fa sa'ika man fis-samawati wa fil-ard illa Allah. Dan ditiupkanlah sangkakala yang pertama maka semua yang ada di langit dan di bumi mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dimatikan. Thumma ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua yang turun. Kemudian mereka semua manusia yang tadinya mati dibangkitkan menunggu pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala berdiri menunggu di padang mahsyar Nah, ini dalam surat Azwar dan banyak ayat yang menjelaskan tentang apa diguncangkannya bumi ketika hari kiamat. Yang biasa kita baca Surat Al-Zalzalah Ida zulzilatil ardu zilzalah Ketika bumi diguncangkan Dengan segoncang-goncangnya Sekuat-kuatnya Kemarin kita ingatkan eh, Senin kemarin berarti Peristiwa gempa di Cianjur Siangnya terjadi Setengah dua Kita kajian di malam hari Kita membahas sedikit tentang itu Hanya sedikit 5,6 Gempa Di suatu tempat dan ternyata masalahnya belum selesai, bahkan mungkin berbulan-bulan belum akan selesai. Korbannya sudah 300 lebih nyawa yang meninggal dunia. Yang terluka, yang kehilangan rumahnya, kehilangan ladangnya, kehilangan hartanya. Itu hanya sedikit di tempat yang kecil. Skalanya 5,6. Ketika bumi diguncangkan Ida zulzilatil ardu semuanya bukan satu tempat semua yang ada di permukaan bumi diguncangkan dengan sekuat kuatnya wa akhrajatil ardu asqalah dan bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya selama ini orang mati yang kemudian hari kiamat dibangkitkan dikeluarkan dari perut bumi bahkan dalam penafsirannya barang-barang berharga yang ada di dalam perut bumi dikeluarkan itu dulunya yang manusia ketika masih hidup berebut berebut ingin mendapatkan emas perak permata ketika itu dikeluarkan di nggak ada lagi yang mau mengambilnya gara-gara ini dulu kalian manusia berebut berbunuh-bunuhan berperang hanya memperebutkan harta yang tidak ada gunanya Wakalal insanu dan manusia bingung apa ini yang sedang terjadi. Yoma iding tuh hari itu bumi mengabarkan apa yang terjadi di atasnya selama di dunia ikut bersaksi. Kemudian di awal surat al hajj kita diingatkan juga tentang hari kiamat. Ya ayuhanna sutaku robbakum wahai manusia bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian kepada Allah subhanahu wa taala inna zalzalata saati syai'un sesungguhnya hari kiamat hari dikuncangkannya bumi alam semesta itu adalah suatu peristiwa yang sangat besar bagaimana peristiwanya yauma tarawna murdi amma Kalian akan melihat di hari itu semua orang yang sedang menyusui meninggalkan bayi yang sedang disusuinya. <tuh> Padahal seorang ibu ketika anaknya sedang bayi sedang menyusui umur masih kecil sedang disayang-sayangnya, dieman-eman, di apa namanya? dijaganya, dirawatnya dengan baik. Tapi ketika hari kiamat terjadi, bumi digoncangkan, tidak peduli lagi dengan anaknya. Ditinggalkan. Orang yang sedang hamil di hari itu semuanya keguguran an-nasa Sukaro, kalian melihat manusia seperti orang yang mabuk Guncangan kecil saja kita tidak bisa berdiri dengan tegak seperti orang mabok. Apalagi guncangan yang sangat dahsyat. Wa ma hum walakinna syadid. Dan mereka tidak sedang mabuk tetapi adab Allah yang sangat berat yang sangat dahsyat. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Dalam surat Al-Haqqah. Ketika sangkakala ditiupkan dengan sekali tiupan. Hari tiupan yang pertama. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatun wahidah. Bumi dan gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan sekali benturan. Fa yauma id waqaatil waqiyah, maka di hari itulah terjadi hari kiamat. Kalau dalam surat al waqiah idarut jatil ketika bumi dikuncangkan dengan sekuat kuatnya dengan kuncangan yang sangat dahsyat. Wabusatil jibalubasa. Nah, gunung-gunung dihancurkan menjadi luluh lantak. Fakanat haba Maka dia seperti debu yang berterbangan, hancur itulah hari kiamat. Lalu Hari itu hati-hati hatinya orang yang kafir semuanya merasa ketakutan. Ternyata yang di Ternyata yang diancamkan kepada mereka selama di dunia yang diperingatkan kepada mereka sekarang mereka mengalami terjadi Kulubuyau ma'idi Gak ada orang yang merasa aman di hari itu. Apalagi jelas orang kafir. Tidak ada orang yang merasa aman di hari apa namanya kiamat. Kulubuyau Semuanya ketakutan. Tahu? Gak tahu nasibnya yang belum jelas, tidak menentu. Apakah saya akan diselamatkan atau? Apa namanya diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangannya tertunduk. Pandangannya tertunduk. Dan ayat ini yang menun menunjukkan pandangan orang-orang kafir di hari kiamat. Tertunduk, lesu, terhina, malu. Banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qalam surat nun wal kolami wa turun dalam ayat 43 khasyiatan absaruhum tarhaquhum billah tertunduk pandangan orang-orang di hari itu dan mereka diliputi kehinaan malu hina rendah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun dulunya mereka apa namanya di perintahkan untuk sujud tetapi tidak mau dalam keadaan sehat. Kalau ayat sebelumnya 42 surat Al-Qalam ini yukshafu ansaki wa yauma ansaki wa ila sujudi fala yastatiun. Dulunya di dunia dalam keadaan sehat, suruh sujud, suruh salat, suruh ibadah, suruh taat, suruh puasa enggak mau. Orangnya sehat. Orangnya dalam keadaan sehat walafiat, afiat, kuat, untuk sujud, untuk rukuk, untuk tunduk, untuk puasa, untuk ibadah mampu, tapi tidak mau. Pada hari itu ya mayuk syafu angsaki. ketika betis hari itu betis disingkapkan. Wajudahona ilah sujud dan mereka diperintahkan untuk sujud. Falayas un. Mereka sudah tidak bisa lagi sujud. Dalam hadis digambarkan apa? Tubuhnya itu kayak kaku, kayak kayu yang apa namanya? Gak ada sendinya nggak bisa ditekuk, nggak bisa untuk sujud, nggak bisa untuk ruku. Sedangkan orang-orang yang beriman yang terbiasa sujud akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang semacam ini banyak diulang-ulang. Kalau dalam surat Al-Ma'arid, khasyiatan zillah. Mata mereka tertunduk dalam keadaan terhina, rendah, hina. Zalikal yaumul yuadun. Itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Lalu absharuha Mata mereka, pandangan mereka tertunduk dalam keadaan terhina, malu di apa namanya? di hari kiamat. Bahkan ditampakkan kesalahan mereka. Kenapa mereka seperti itu? Nah, dikisahkan di dunianya bagaimana? Kelakuannya di dunia, perkataannya di dunia. inna lamarduduna filhafiro. Mereka ketika hidup di dunia dulunya berkata a inna Apakah kami akan dikembalikan kepada kehidupan yang pertama? Hafirah, ya itu halnya menggali. Apakah kami setelah dikubur itu kami akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi seperti kehidupan yang pertama di dunia? Berarti mereka tidak percaya dengan kebangkitan setelah mereka mati dikubur di alam kubur. Mereka nggak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan. Mereka nggak percaya akan dihidupkan lagi. Nggak mungkin orang-orang yang materialistis yang mereka anggap hidup itu ya sekali ini aja di dunia nggak ada itu hari kiamat nggak ada itu kebangkitan orang hidup itu ya sekali ini mati sudah selesai jadi tanah maka mereka mengingkari kebangkitan dihidupkan kembali setelah apa namanya dikubur ketika mereka sudah mati bahkan di ayat berikutnya ini yang sudah dikubur. Ketika sudah dikubur, sudah jasad enggak adanya. Apakah mungkin bisa dibangkitkan? Bahkan mereka mengingkari lagi, "Apakah kami akan dibangkitkan juga?" Ketika kami sudah jadi tulang belulang yang hancur di dalam tanah, sudah jadi tanah dari tulang. Kalau yang tadi, kalau sudah mati, sudah masuk liang kubur, apakah mungkin dibangkitkan? Itu masih dikubur. Ini sudah jadi tanah sebagian sudah tulang belulang berserakan apakah juga akan bisa dibangkitkan hmm. ini pengingkaran orang-orang kafir itu yang kelak tertunduk malu terhina di hari kiamat pengingkarannya seperti ini tidak percaya kebangkitan setelah dikubur tidak percaya mungkin nanti setelah dikubur terbukti orangnya jadi tanah jadi tulang belulang yang berserakan jadi debu dan itu diulang-ulang di dalam Al-Qur'an diulang-ulang di dalam Al-Quran Keadaan orang-orang Dalam apa namanya Orang-orang uh, yang uh, Apa namanya uh, mengingkari hari kiamat itu Kebangkitan itu Diulang-ulang Dalam surat Al-Isra juga dua kali Dalam ayat 49 Surat Al-Isra Waqalu aida kunna idha mawarufatan A'inna lama bu'usuna khalqan jadidah mereka berkata ketika dia masih hidup Apakah ketika kami sudah jadi tulang belulang Sudah hancur Sudah remuk Sudah jadi debu Sudah jadi tanah Apakah kami akan dibangkitkan menjadi Makhluk yang baru Yang akan dihisap Apakah mungkin seperti itu Sudah sering kita katakan Ya mungkin saja yang dulunya kita tidak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita belum ada lalu dibuat ada oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang belum ada. Ketika sudah pernah ada kemudian mati, binasa lebih mudah lagi untuk membangkitkan sesuatu yang sudah pernah ada. Yang belum ada saja sudah bisa diadakan. Ayat 49. Berikutnya di ayat 97 dan 98. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia orang yang mendapat petunjuk Mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala Wa may yudlil falang tajidalahum aulia amin dunih Barang siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan mendapat penolong Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa nahsyuruhum yaumal kiamati ala wujuhim Dikumpulkan di hari kiamat ala wujuhim umya wa dengan wajah mereka yang tertunduk malu, terhina dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Di hari kiamat di padang. Ma'wahum jahannam, tempat mereka neraka jahanam. <tuh> Kullama khabat zidnahum <tuh> Ketika api neraka jahanam itu mau padam, kami tambah. Nyalanya, sehingga lebih menyala-nyala lagi enggak ada habisnya Siksaan hari kiamat Kenapa seperti ini? Ini ayat 97, 98 nya Itu, karena perkataan mereka Dhalika jaza'uhum Bi'annahum kafaru Bi'ayatina Itulah balasan bagi mereka Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka berkata ketika masih di dunia kunna inna lama Apakah ketika kita sudah mati Sudah jadi tulang belulang Sudah jadi debu Remuk tulang itu Jadi tanah Apakah kita akan dibangkitkan menjadi Makhluk yang baru Jadi manusia lagi dibangkitkan dan ini banyak sekali apa namanya di dalam Al-Quran berulang-ulang surat Al-Mu'minun dua kali juga surat Al-Mu'min ada surat Al-Mu'minun juga ada mereka apa namanya mengingkari kebangkitan annakum turaban wa idaman annakum apakah mereka memberi ini surat al muminun ayat 35 apakah mereka mo me, apa namanya mengancammu memberi peringatanmu bahwa kamu ketika sudah mati nanti kemudian kamu jadi tanah jadi tulang kamu akan dikeluarkan lagi jadi manusia lagi mereka mengingkari itu dengan perkataan hai hata hai hata lima tu adun sungguh jauh itu dari kebenaran dari janji mereka nggak bakal itu terjadi nggak mungkin perkataan orang-orang kafir Kenapa mereka seperti itu? Mereka meyakini kehidupan itu ya ini di dunia ini sekarang saja. in hiya illa hayatuna dunya namu nahya wa manah Kehidupan ini ya hanya hidup di dunia ini saja. Kita hidup apa kita mati kemudian kita hidup dan kita tidak akan bisa dibangkitkan lagi. Tak ada kebangkitan. Nah, itulah orang-orang yang kafir mengingkari apa namanya peringatan-peringatan. Itu dari ayat 35, 36, 37. Ayat 82-nya juga mengatakan sama. Aida kunna aida mitna wa kunna turaba wa idaman a inna lamabusun. Bahkan ketika sudah kami kita mati, jadi tulang, jadi tanah, apakah kita akan dibangkitkan lagi? Ini diulang-ulang banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ada di surat As-Saffat, ada di surat di surat Al-Waqiah dan banyak lagi. Nah, banyak Saya satu saja yaitu surat At-Taghabun. Za'amal ladzina kafaru an la yub'asu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala yasir. Orang-orang kafir mengira, menyangka, meyakini an la Mereka tidak akan dibangkitkan. Enggak ada dihidupkan lagi di sidang, dihisab, ada surga ada neraka enggak ada menurut mereka zaama mereka menduga seperti itu qul balah katakan iya kalian akan dibangkitkan Kul bala balawarbi demi tuhanku demi allah latubafunna kalian kelak akan dibangkitkan sungguh ini penegasan dengan taukid bima amiltum kemudian kalian akan diberitahu ditampakkan apa-apa yang kalian lakukan yang kerjakan di dunia Wadhalika ala Allah yasir Itu mudah sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nah A'idha kunna idhaman nakhirah Qalu tilka idhan karratun khasirah Mereka mengatakan Kalau benar-benar dibangkitkan itu Jelas suatu kerugian bagi kami Kalau itu terjadi Jadi mereka yang pertama ketika sudah dikubur tidak mungkin dibangkitkan Ketika sudah jadi tulang, sudah jadi tanah, tidak mungkin dibangkitkan. Kalaupun dibangkit, itu sungguh merugikan sekali bagi kami, bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Karena mereka tidak mau percaya itu. Dan ini dari dulu sampai sekarang ada orang-orang model seperti ini. Bahkan yang mengaku dengan KTP-nya agama Islam. Kalau yang kafir jelas. Kalau yang kafir jelas, nggak percaya dengan hari kiamat. Nggak. Bahkan tidak percaya dengan Tuhan, dengan adanya Tuhan. Bahkan orang yang KTP-nya Islam saja, ada yang tidak mau sholat, tidak mau puasa. Itu alasannya, oh, kiamat itu kan belum pernah ada yang mengalaminya, belum pernah ada yang pernah masuk neraka, kemudian pulang lagi menceritakannya, belum pernah ada yang sudah masuk surga, kemudian pulang ke dunia dan menceritakannya. Itu kan masih katanya, karena mereka mengukur semuanya dengan materi yang harus dilihat, dirasakan, didengar, ditampakkan. Mereka tidak beriman dengan hal yang gaib. Nah. Kemudian tilka ida tilka khasir. Kalau itu benar, benar dibangkitkan itu adalah kebangkitan yang sangat merugikan bagi kami, bagi mereka orang-orang yang kafir itu. Fa inna wahidah. Maka bagi Allah gampang Fa'in wahidah itu hanya sekali tiupan saja sekali tiupan sangkakala faidahum bisa maka kelak semuanya akan dibangkitkan di atas bumi yang baru sahiroh permukaan bumi tanahnya yang putih di padang mahsyar dibangkitkan dari kematiannya ada yang mengatakan sahiroh itu saharo pakainya H itu adalah orang yang begadang tidak tidak tidur karena sejak kematian kemudian mereka dibangkitkan di hari kiamat, nggak ada istirahat, nggak ada tidur lagi. Semuanya manusia akan apa namanya melek terus, nggak ada tidurnya, menunggu disidangkan kemudian hisab, kemudian melewati sirat, kemudian masuk surga atau dia terlempar ke neraka. Faidahum Nah, ini peringatan Jadi tujuan yang lima ayat pertama tentang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan para malaikat, kalian manusia benar-benar akan dibangkitkan. Walaupun kalian ada yang tidak percaya, kelak pasti kalian akan dibangkitkan, dan itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, orang-orang yang membangkang diingatkan dengan berbagai versi dalam Al-Quran, itu orang yang curang dengan... Uh, timbangannya orang yang mendolimi orang lain orang yang apa namanya bermaksiat kepada Allah orang yang membangkang orang yang durhaka disebutkan masing-masingnya di apa namanya dalam Al Quran kalau dalam surat Al Mutaffifin wa'ilul lil celaka orang-orang yang mengurangi timbangan itu aladin orang-orang yang curang itu aladin taalu ala nasiyas ketika mereka membeli dari orang lain mereka minta timbangannya penuh wa ketika mereka menjual mereka kurangi timbangannya ala apakah mereka tidak menyangka bahwa atau tidak percaya tidak yakin bahwa kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan liyaumin di hari yang sangat agung hari kiamat Bagaimana keadaannya? alamin. Ketika hari itu semua manusia bangkit berdiri menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Faidahum bisahirah. Nah, ini salah satunya. Lalu disebutkan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Firaun. Ini kan tadi awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lima ayat pertama bersumpah dengan para malaikat, kemudian menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Berarti tujuannya sumpah, demi para malaikat ini yang disebut-sebutkan ini di awal surat dari ayat pertama sampai kelima, kalian manusia sangat akan pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu di... Sebutkan ayat-ayat tentang apa orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Tapi tidak sebutkan siapanya. Nah kemudian diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun menunjukkan salah satu orang yang tidak percaya di hari kiamat adalah Fir'aun. Hal ataka Musa. Apakah sudah datang kepadamu kisah cerita Nabi Musa alaihissalam? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk bermunajat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di lembah yang disucikan yaitu lembah tua Nah, namanya lembah tua Nah, kisah Nabi Musa di surat uh, An-Naziat ini uh, langsung dari kisah beliau ketika menerima perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ataka hadis Musa? Apakah sudah sampai kepadamu cerita kisah tentang Nabi Musa? Nanti ketika berhadapan dengan Firaun, manusia yang paling durhaka di zamannya. Innadahu rabbuhu bil wadil Ketika Tuhannya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya ketika sedang berada di lembah yang suci, yaitu lembah tua. Ini e, apa namanya? E, banyak digambarkan e, di Surat Toha. Nah, ketika peristiwa kisah e, Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga di Surat Al-A'raf. Kalau Surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa wa adana Musa salasina lailatan atmamnaha bi asring fatammi miqatu rabbih arba'ina lailah dan kami janjikan kepada Nabi Musa untuk bermunajat kepada kami selama 30 malam 30 malam berarti dalam penafsiran ada yang mengatakan Nabi Musa harus berpuasa ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari Wadham bi Asri maka kami sempurnakan dengan sepuluh lagi. Fatamamikatur Robbihi maka sempurnalah uh, perjumpaan Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala 40 alailah empat puluh malam 40 hari. Ada mengatakan Nabi Musa 40 hari berpuasa. Dari sini bahwasanya ketika kita ingin mendekat mendekatkan diri kepada Allah sarananya adalah ibadah. Sarananya adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kita laksanakan. Kalau ingin dekat kepada Allah, Nabi Musa termasuk orang yang mempunyai kedudukan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena di apa? Dipanggil langsung bercakap-cakap. bakal Allah Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam di muka bumi ini. Ketika Nabi Musa mau meninggalkan kaumnya untuk bermunajat kepada Allah selama 30 hari dan ternyata sampai 40 hari itu berpesan kepada Nabi Harun untuk menjadi wakilnya, menjadi pemimpin bagi kaumnya selama ditinggal 40 hari tersebut. Wa qala Musa Harun fi wa aslih mufsidin. Nabi Musa berkata kepada saudaranya Nabi Harun Alaihissalam. salam li ahi haru haru gantikanlah aku fi kaumi, jadi pemimpin bagi kaumku wa aslih jadilah orang perbaikilah kaum ini wala tattabi sabilal jangan kamu ikuti apa namanya orang-orang yang berbuat kerusakan nah ini apa namanya ketika nabi Musa apa namanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa yang lain, nah itu dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal wah wa hal ataka Musa sama. Apakah sudah sampai kepada kalian cerita tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Musa? Idra faqala li ahlihim anas inni anastu naran atikum minha au ajidu ala nari Ketika Nabi Musa berjalan setelah sekian lama meninggalkan Mesir, kemudian berkeluarga membawa istrinya untuk pulang ke Mesir. Itro'anaron di tengah berjalan melihat api. Fakola kepada maka Nabi Musa berkata kepada keluarganya, Fakola li ahlihim kusu kamu kalian tinggal di sini, saya akan ke tempat api itu. Ini anas tunara, aku akan mengambil api itu untuk apa? kalau kita berkafilah itu kemah camping di tengah perjalanan kan butuh api untuk apa unggun untuk apa menghangatkan dirinya la ali minha siapa tahu aku bisa mengambil api dari situ untuk apa buat api unggun untuk apa menghangatkan tubuhnya la ali minha biqabasin au aji au aji ala nari atau aku mendapat petunjuk atau kabar dari api itu. Maka falam dia ya Musa. Ketika sampai di tempat itu yang dia di sana pertamanya melihat api dipanggil Nabi Musa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falam dia ya Musa. Wahai Musa dipanggil. Ini ana buka fahla na laika inna kabilwa dilmukod dasituah sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, fakhlah laika lepaskan sandalmu, terompahmu. Berarti di tempat suci, di lembah yang suci itu Nabi Musa disuruh melepaskan sandal. Inna kabilwa di sesungguhnya engkau sedang berada di lembah yang suci, yaitu lembah tua namanya. Kemudian wa aku sudah memilihmu dari seluruh manusia untuk dijadikan nabi dan rasul. Fastami lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana wa Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, tidak ada tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah hanya aku. Wa aqimish sholata lidzikri dan dirikanlah sholat untuk mengingatku ini apa namanya ketika Nabi Musa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala diseru untuk menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala idnadahu rabbuhu bilwadil ketika Tuhannya memanggilnya ketika berada di lembah yang suci lembah tua ketika itu Nabi Musa menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Idhab ila fir'auna innahu toho Pergilah engkau wahai Nabi Musa kepada fir'aun Sesungguhnya dia orang yang toho Toho itu melampaui batas Kejamnya sangat melampaui batas Dia karena mengikuti nasihat dari ahli nujumnya Tukang sihirnya bahwa kelak akan lahir dari Bani Israel Anak laki-laki Yang akan merebut kekuasaan maka solusinya, orang Firaun dia menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir, yang perempuan dibiarkan hidup. Dia menindas Bani Israel. Bahkan dalam uh, surat ini juga nanti disebutkan Nabi Musa, eh Firaun, ketika membangkang mengaku sebagai Tuhan kepada kaumnya, kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Gak ada di dunia ini. Sebangsat-bangsatnya manusia yang mengaku sebagai Tuhan Apalagi Tuhan yang paling tinggi Kecuali Fir'aun Idhab ila Fir'auna innahu toho Pergilah kamu kepada Fir'aun Nah Sesungguhnya dia melampaui batas Ini juga diulang-ulang di dalam surat Toha juga Dalam surat yang lain Kalau kelanjutan dari apa namanya uh, Tadi surat Toha tadi uh, Nabi Musa diperintahkan untuk uh, mendakwahi Fir'aun di ayat yang ke-24 idhab ila fir'auna innahu toho hampir sama sama idhab ila fir'auna innahu toho ayat 24 surat toha nah dan diulang lagi di ayat yang ke-43 ketika Nabi Musa dengan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala idhaba ila fir'auna innahu toho Pergilah kamu berdua kepada Firaun sesungguhnya dia orang yang melampaui batas, kejamnya sudah di luar batas. Enggak pantas lagi manusia ada yang mengaku sebagai Tuhan menindas manusia yang lain, membunuh bayi yang baru lahir dan berbagai kekejaman yang lain. Tapi perintah Allah bagaimana dalam surat Toha ini ayat 44 Fakula lahu kaulan layinallah Allahu yatazakaru auyasha maka berkatalah kalian berdua kepadanya kepada Fir'aun kaulan layinan perkataan yang lemah lembut la Allahu yatazakaru auyasha supaya semoga dia mau mendapat apa mengambil pelajaran mau sadar atau dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mau diingatkan Untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ayat berikutnya dari surat An-Nazi'at tadi adalah Praktek dari perintah ini Praktek dari Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Toha Yaitu untuk Berdakwah dengan perkataan yang lemah lembut Kenapa? Karena ini penggalan kisah yang lain ini kan, kita langsung membahas tentang Nabi Musa yang e, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat wahyu, kemudian diperintahkan untuk mendakwahi Firaun. Kisahnya, Nabi Musa dicegat ha, dari kisah itu, padahal di, di surat yang lain, bahkan ketika sebelum lahir, sudah dikisahkan. Ketika ibunya melahirkan Nabi Musa di dalam surat Al-Qasas, itu agak lengkap. Hmm surat Al-Qasas itu ada yang menyebutkan nama lainnya surat Musa karena di situ diceritakan kisah Nabi Musa dari lahir sampai dewasa sampai ketika mendakwahi Firaun sampai menang melawan Firaun. Nah, lalu perintah di surat Toha tadi ayat 44, fakula lahu kaulan layinan La'allahu allahu yatadakkaru awyahsha. Berkatalah kalian berdua kepada Firaun perkataan yang lemah lembut siapa tahu dia mau sadar, mau ingat atau mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini? Karena dalam kisah sebelumnya Nabi Musa itu ketika lahir di apa? di hanyutkan di Sungai Nil yang mendapatinya, menemukannya adalah istrinya Firaun. Dan istrinya Firaun ini juga beriman. Istrinya Fir'aun beriman. Bahkan dijanjikan masuk surga. Lalu mengangkat Nabi Musa karena dia tidak punya anak, diangkat jadi anak dan dipelihara selama di istananya Fir'aun. Jadi kisahnya panjang. Pokoknya Nabi Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun, kemudian dicarikan untuk orang yang menyusui, tidak ada yang mau. Ketika Nabi Musa disusui orang lain, tidak ada yang Mau Nabi Musa nggak mau menolak semuanya hanya kemudian karena dia diikuti oleh saudara perempuannya yang sudah besar ditunjukkan kepada orang yang mau menyusui ternyata ibunya sendiri maka ibunya dipanggil menyusui Nabi Musa di istananya Fir'aun dibayar digaji nah, padahal tadinya terancam mau dibunuh bayi-bayi itu nah Nabi Musa besar nah, dari kecil Cari besar di istananya, Firaun. Berarti, Firaun ibaratnya punya jasa kepada Nabi Musa, dan orang yang paling jahat di dunia di zaman itu adalah Firaun. Tapi Allah memerintahkan untuk berdakwah dengan lemah lembut, sopan santun. Orang yang paling jahat saja, kita berdakwah dengan sopan santun, maka tidak boleh kita berdakwah dengan cara yang keras yang kasar apalagi dengan apa namanya membuat orang lain takut atau malah e, lari dari dakwah tersebut. <tuh> Kalau sesuatu yang baik diucapkan dengan tujuan yang baik dengan ikhlas lillahi taala dengan cara yang baik Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi. Dan itu saja belum tentu responnya akan baik. Belum tentu orang itu akan menerima dengan baik. nah maka karena Nabi Musa di apa dibimbing oleh diasuh oleh Firaun dari kecil di istananya fakul. Nah, perkataan Nabi Musa bukti dari Nabi Musa ber apa berdakwah dengan lemah lembut, nah, mengikuti perintah Allah, fakul hal ila antazaka. Perkataannya kita lihat secara detail. Maka Nabi fakul maka katakanlah wahai Musa halaka ila antazaka. Maukah engkau membersihkan diri? Maukah engkau mau tobat? Maukah engkau tobat? Maukah engkau membersihkan dirimu dari segala kesalahan dan tidak disebutkan kesalahannya, padahal kesalahannya di depan mata. Mendolimi orang lain, menyiksa orang, menindas, membunuh bayi laki-laki atas perintahnya. Maka Fakul halaka ila zakka Tidak disebut kesalahannya sedikit pun. Dibimbing, maukah engkau mau toba Apakah engkau mau tomba? Apakah kamu mau membersihkan dirimu? Enggak diungkit. Wah, kamu dulu membunuh bayi laki-laki. Kamu menindas bani Israel. Kamu berbuat dolim. Enggak, enggak pernah disebut kesalahannya, perbuatan dosanya, kedolimannya. Tidak disebut. Maukah engkau membersihkan diri Maukah engkau mensucikan dirimu dari segala kesalahan Maukah engkau Apa namanya Tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fakul ila antazaka Katakanlah Apakah kau mau mensucikan dirimu Sama sekali tidak disinggung Tidak diungkit kesalahannya Padahal jelas di depan mata Setelah itu wa ahdiiyaka ila rabbika fatah Yang pertama orang itu kalau mau percaya, mau mensucikan diri, mau tobat, beriman. Yang kedua, wa ahdiiyaka ila rabbika fatah Kalau kamu mau tobat, aku akan membimbingmu, mengarahkanmu, menunjukkanmu kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada menyebut kesalahannya Fir'aun, nggak ada diungkit-ungkit, nggak ada apa namanya kata-kata oh, kurang ajar, kata-kata keras, kata-kata kasar. Padahal ini orang yang paling jahat di dunia di zaman itu. Tujuannya baik, niatnya ikhlas, ta'ala caranya yang baik, caranya juga baik, nggak pernah diungkit sedikit pun kesalahannya wa ahdiyaka ila Aku akan membimbingmu menunjukkan ke, jalan menuju Tuhanmu supaya kamu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Praktek dari perintah Allah. Tadi faqulalahun qaulan rajina. Ingatkan dia dengan perkataan yang lemah lembut. Benar, dengan lemah lembut. Tapi ternyata dengan niat ikhlas Tujuan kita juga baik, yang kita ajak juga kebaikan, caranya juga baik, belum tentu respon orang juga bah. baik. Sebenarnya Fir'aun ini, kenapa setelah cerita apa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan para malaikat, kemudian menunjukkan bahwa kamu Nabi Muhammad kan memberi peringatan kepada kaumnya. Ini kan surat Makiyah. Nabi Muhammad memberikan perintah kepada Eh, memberikan peringatan kepada kaumnya orang kafir Quraisy orang kafir Quraisy sangat membangkang memusuhi Nabi Muhammad SAW mengancam akan membunuhnya maka Nabi diberi kisah Fir'aun orang yang sama kelakuannya kayak kamu itu sudah pernah ada orang yang kayak kamu yang membangkang tidak mau percaya dengan Tuhan tidak mau percaya dengan hari kiamat tidak mau percaya dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah ada di muka bumi ini. Buktinya ada. Maka dibacakan tentang apa namanya kisah Nabi Musa dengan Firaun. Dan aku akan membimbingmu, memberikan menunjukkanmu jalan kepada Tuhanmu supaya engkau menjadi orang yang takut. Tidak hanya itu, tidak hanya dengan perkataan leman Nabi Musa bawa bukti, ayat ayatal Maka Nabi Musa memberi memperlihatkannya tanda-tanda mukjizat yang besar apa diantaranya ketika apa tongkatnya menjadi ular ketika tangannya dikeluarkan putih bersinar dan banyak lagi dalam surat apa? Al araf itu disebutkan 7 dari 9 peringatan kepada Firaun diturunkan belalang apa namanya kutu, banjir, apa kekeringan, kemudian berbagai macam, tapi tetap tidak mau. Farahul ayat Al-Kubra, buktinya ada, dengan dibawa dengan penalaran logika yang bagus, dengan perkataan yang lemah lembut, dibuktikan dengan bukti yang nyata, Farahul ayat al kubro maka Nabi Musa memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan Allah mukjizat Allah yang sangat besar tapi dia tetap membangkang. Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah adan. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan kembali sampai tadi uh, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsyah fa'arahul ayatal kubra dan aku akan memberikan petunjuk kepadamu menunjukkan kepadamu jalan menuju Tuhanmu jalan yang benar aku akan membimbingmu kalau kamu tobat sehingga kamu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala fa'arahul ayatal untuk takut itu diperlihatkan ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mukjizatnya harusnya dia takut harusnya dia sadar harusnya dia apa namanya Berpikir percaya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ayat-ayat ini kita mau ngambil pelajaran tadi: berdakwah, kita mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan tutur kata yang baik, tapi belum tentu responnya akan baik. Dan demikian juga ketika kita mendakwai sekitar kita Jangan sampai oh, kita mendakwai sudah bagus Niatnya baik eh, Yang didakwahkan adalah kebaikan Tapi jangan sampai dengan cara yang tidak baik oh, Kepada Nabi Musa yang jahat saja Diperintahkan untuk berbicara dengan lemah lembut Apalagi dengan tetangga Sesama muslim lagi Apalagi dengan saudara Apalagi bahkan dengan ayah ibu kita sendiri harus dengan cara yang lemah lembut, harus dengan hikmah, dengan kasih sayang, dengan akhlak yang mulia. Tidak perlu kita ngotot-ngototan, harus dengan keras, harus berdebat, harus kasar, nggak perlu. Ini Nabi Musa seakan-akan nggak ada debat di sini. Tapi di surat apa namanya surat Toha tadi nanti akan ketemu juga bagaimana ada dialog. Mungkin bukan perdebatan tapi dialog antara Uh, Fir'aun dengan Nabi Musa Tapi tetap Dijawab dengan sopan Dijawab dengan bagus Dijawab dengan kelembutan Dengan kasih sayang Nah lalu bagaimana uh, Tanggapan Fir'aun Fakat daba wa aso Maka dia mendustakannya dan durhaka Nantang Dia nggak mau percaya Sudah niatnya baik yang disampaikan adalah kebaikan, tata caranya dengan baik. Ternyata, orang yang diajak untuk berbuat baik itu, dia mendustakan dan tidak percaya, dan berdurhaka menentang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dia berpaling dan berusaha untuk melawan menghadapi Nabi Musa. Berbuat kerusakan Menghalangi dakwahnya Nabi Musa Fahasa rofanada Dia mengumpulkan bala tentaranya, rakyatnya, kaumnya Maka dia Menyeru, mengplukamirkan diri Fakola ana bukumul a'la Sampai dia mengucapkan Akulah Tuhanmu yang paling tinggi Ada yang menafsirkan se -se Sebetulnya kaumnya Firaun itu Menyembah berhala jadi Fir'aun mengumpulkan kaumnya, lalu menuju, dia berada di tempat yang tinggi, kemudian menunjuk berhala-berhala itu. Itu berhala-berhala itu Tuhan Tuhan kalian, tapi aku Tuhan yang paling tinggi. Tuhan kalian yang paling tinggi. Sejat-bejatnya manusia, nggak ada orang yang berani seperti Fir'aun mengaku dia Tuhan yang paling tinggi. Tuhan apa namanya bagi kaumnya? Fakola ana rabbukumul a'la Nah orang seperti ini Berarti ini menceritakan Ini loh pernah ada orang yang Bukan hanya kayak kamu wahai orang-orang kafir Quraisy Yang membangkang Yang tidak mau percaya dengan hari kiamat Tidak percaya dengan Allah Yang menyekutukan Allah Membikin Tuhan Tuhan selain Allah Ada yang berani mengaku sebagai Tuhan Tapi endingnya Lihat Maka dia mendustakan dan durhaka Thumma adbara yas'a dia berpaling Mereka Berusaha menghalangi Nabi Musa Fahasyarafanada Dia mengumpulkan kaumnya Menyeru Fakala anarab hukumul ala Akulah Tuhanmu yang paling tinggi Apa balasan Allah? Maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan di dunia. Kita lihat adabnya seperti apa azabnya di dunia nabi apa uh, Firaun dan bala tentara bolak-balik itu dalam surat Al-A'raf itu ada uh, Sembilan peringatan azab kepada Firaun apa namanya kena apa itu uh, kekeringan ada kutu ada belalang ada darah Sembilan kali peringatan dari Allah diadab tapi kemudian minta kepada Nabi Musa untuk dihilangkan. Mau tobat, tidak tobat-tobat. Sampai akhirnya adabnya di dunia adalah ditenggelamkan di laut merah. Firaun dan bala tentaranya. Ini adab di dunia. Dan adab di dunia tobatnya tidak diterima. Karena tobatnya ketika nafasnya sudah ditenggorokan. Digambarkan ya. dalam surat Yunus dari ayat 90 sampai 92. Wajawazna Nabi bani Israil al bahra fa fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa. Dan kami selamatkan Bani Israel melewati laut. Nah, ketika Nabi Musa membelah lautan dengan memukulkan tongkatnya, Faatbaahum tentara Fir'aun, Fir'aun nawajunu. Maka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, bagiam wa adwa dengan kedoliman, kebengisan, dan permusuhan. Mengikuti. Ketika Nabi Musa sudah sampai di pinggir tepi laut yang satunya, Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah. Hatta amantu. Sampai ketika sudah di tengah, dihimpitlah apa Laut itu dipukul lagi oleh Nabi Musa kemudian menutup maka tenggelamnya tenggelam uh, Firaun dan bala tentaranya hatta idza adraka hul khuru qala amantu annahu la ilaha illalladzi qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu israila wa alaminal muslimin <Sessim> maka

selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel yaitu Allah subhanahu wa ta'ala saya sekarang percaya Allah itu adalah Tuhan yang benar tapi nyawanya sudah di sudah mau tenggelam wa ana minal muslimin aku termasuk orang yang berserah diri saya masuk Islam Fir'aun beriman tapi adab di dunia dia tidak diterima keimanannya al ana wa qad asaita min qab uh, al ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin ayat 5 eh, 91-nya tadi yang pertama 90 ini 91-nya kenapa baru sekarang wa qad asaita qab kemarin kamu bermaksiat sudah diberi peringatan dengan lemah lembut sudah ditampakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baru sekarang kamu beriman? Al ana. Kenapa baru sekarang? Wa Kemarin kamu maksiat. Kemarin kamu membangkang. Kemarin kamu mendustakan. Wa kunta minal musyidin dan tidak hanya beriman, tidak hanya membangkang, tidak hanya kafir dan kamu berbuat kerusakan. Maka adabnya di dunia apa? Kita melihatnya, manunat jika bibadani kalitaquna min manunat jika bibadani takuna liman khalfaka ayah. maka hari ini kami selamatkan badan ayat ini 1400 tahun yang lalu hari ini kami selamatkan badan tidak hancur tidak dimakan ikan tidak dimakan buaya tidak di apa namanya tidak hancur badanmu utuh badanmu utuh kalau hari ini kami selamatkan badan utuh sampai zaman kita sekarang jenazah apa apa namanya mayatnya Fir'aun ini masih ada litakuna litakuna liman khalfaka ayat supaya ini menjadi tanda ayat bagi orang-orang setelah kamu sampai kita tahu ada muminya Fir'aun masih ada sampai sekarang kenapa itu dipercaya? bahwa itu muminya Fir'aun di paru-parunya di otopsi ada kandungan garam berarti dia tenggelam di dalam laut mati wa inna an ayatina la tetapi sesungguhnya banyak dari manusia itu yang sangat lalai dari ayat-ayat kami ini apa namanya adab di dunia apakah hanya itu adab di alam kubur siksa kubur sebelum adab di akhirat dalam surat al Mukmin ayat 45 dan 46 ma makaru maka Allah menjaga eh, dia Nabi Musa dari makar yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya wahakabi ali Fir'aun adab maka Hmm, aba bala tentara firaun kaumnya firaun ini mendapat hmm, menemui azab yang sangat buruk apa azabnya ayat 45 46-nya azab kubur dan hari kiamat 'alaiha <tik> setiap pagi dan petang ditampakkan neraka di alam kuburnya bukan hanya ditampakkan dirasakan Wa yawma taku ada adkhilu ala asyaddal Dan di hari kiamat kelak diperintahkan Masukkanlah Apa namanya Kaumnya Fir'aun ini Dengan adab yang sangat dahsyat Yang sangat berat Ini tiga Di antara tiga dari orang-orang Yang adabnya paling berat yang di ayat surat al mumin ini apa namanya firaun dan bala tentaranya adab yang paling berat yang berikutnya adalah kisah di akhir surat al maidah yaitu orang-orang dari kaumnya nabi nabi isa Alaihissalam yang minta diturunkan hidangan dari langit dan ketika sudah dihidangkan diturunkan dari langit makanan hidangan dari langit mereka memakannya tapi setelah mereka memakannya kalau masih ada yang apa namanya ingkar nah itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat berat sangat dahsyat nah dalam surat al-maidah dan cerita al-maidah ini tidak ada dalam uh, Taurat dan di Injil yang ada adalah di dalam Al-Qur'an di akhir surat Al-Maidah di antara di ayat ke 100 15 ketika Allah mengabulkan permintaan orang-orang Nasoro pengikut Nabi Isa. Qalallahu inni alaikum. Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan kaumnya Nabi Isa itu. Qalallahu ini munaziluha alaikum. Aku akan menurunkan hidangan itu bagi kalian. Fama yakfur ba'du barang siapa yang ingkar kafir setelah aku turunkan hidangan ini, Ba'du fa inni la minal alamin. kalau yang masih ada yang kafir setelah aku berikan hidangan ini aku turunkan kepada kalian aku akan mengazabnya dengan adab yang sangat berat yang tidak pernah aku azab kepada siapapun dari seluruh penduduk alam semesta ini nah, ini diantara dua golongan yang azabnya sangat berat di hari kiamat kaumnya Nabi Isa alaihissalam kaumnya Nabi Musa yaitu rombongannya Fir'aun dan Bala tentaranya ketika membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala fa'akhodahu allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dhalika la lima sesungguhnya yang demikian itu ada pelajaran yang sangat berharga bagi siapa saja yang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Kita itu beribadah kepada Allah dengan penuh rasa ketundukan, keikhlasan, rasa takut, rasa harap, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ibadah. Nah, Allah taala mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang kisah Firaun. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang apa namanya pengingkaran atau apa namanya penjelasan bahwa orang-orang yang tidak mau beriman itu apakah mereka itu lebih kuat dari orang-orang terdahulu? Apakah penciptaannya lebih rumit dari penciptaan alam semesta? Ini penjelasan berikutnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Nah, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Jadi sampai pembahasan tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah, enggak ada? Hmm. Oh ya, saya bisa dulu. tadi saya uh, tertarik sekali dengan percakapan antara Fir'aun yang sudah berada di tengah uh, kata malam saat ya. Iya. Uh, jadi percakapan itu antara Fir'aun dengan malaikat. Iya. Atau dengan siapa? Iya. Dengan uh, malaikat <coughs> yang apa namanya yang mencabut nyawanya, nah, apakah baru sekarang kamu mau beriman? asoy takop dan apa namanya kamu dulunya ingkar kafir maksiat, membangkang, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala wa kuntaminal mufsidin. Atau ini gambaran apa namanya? Ya seakan-akan itulah uh, komentar malaikat atau perkataan malaikat ketika siapa? Firaun beriman. Nah, atau ini termasuk apa namanya? Uh, firman Allah Subhanahu taala, janji Allah Subhanahu taala Valyo Manuna jika hari ini kami apa, selamatkan badan sebagai tanda. Ini loh contohnya orang yang ibaratnya ini yang bangkang yang kalau kamu itu kan belum seberapa maksiatnya belum apa namanya belum jahat jahat banget lah. Ini yang sudah paling jahat saja sampai sekarang masih ada wujudnya. Ini kayak gini nasibnya dan kamu bisa melihat sampai sekarang di dunia ini jadi pelajaran bagi seluruh orang-orang yang setelahnya nah semoga kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu ini nah wallahu taala nah mungkin ini yang bisa kita bahas Gak ada lagi nah wallahu taala alam yang benar dari Allah subhanahu wa ta taala yang salah dari saya pribadi Allah Ta'ala Alam kita tutup dengan doa kautul majlis Subhanakallah Wa ma bihamdika syadu ala ilaih Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh